Jari lagi merdeka. Ini juga di momen peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada desa dengan kategori terbaik dengan anggaran percepatan penurunan stunting tahun 2020. BPD menanti. Bang Sultra menanti. Izin Pak. Izin Pak. 1, 2, 1, 2. Oke, lanjut. Ini salah satu teman satu kelas saya di SMA Pajajaran. Hanya dia bagus nasibnya dari saya. Dia ada di kenapa masih Ayo teman-teman yang CPNS formasi tahun 2021 yang jauh di sana, ayo mendekat ke sini. Juga teman-teman dari P3K sebanyak 154, ayo maju ke sini. Bahagialah Anda pada hari ini, diserahkan SK-nya langsung Lanjut kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangatnya sesuai tema kita pada peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 menjadi aparatur sipil negara dan P3K yang terampil dan teladan. Komandan, 1, 2, 1, 2. Oke, lanjut. Serahkan piagam penghargaan, juga penyerahan Satya Lencana dan penyerahan SK P3K dan SK CPNS Formasi tahun 2021. Teman-teman, baik, silakan. Baik, Warnas. Baik, kita akan awali penandatanganan Bapak Bupati Konawe Utara selaku pihak ke-1 dari penyerahan surat keputusan pengangkatan P3K Kabupaten Konawe Utara formasi tahun 2021. Kami persilakan yang pertama Bapak Maksud kami Ibu Herniati SPD mewakili guru SD dan Mirsan Sadam SPD mewakili guru SMP. Dengan hormat Bapak Bupati Konawe Utara. Baik, kita saksikan penyerahan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun
secara simbolis diterima oleh yang pertama Bapak Arus sebanyak 30 tahun, Bapak Sukarjo Ladang KSO sebanyak 20 tahun, dan Bapak Jamil Esos selama 10 tahun. Izin Pak. Izin Pak, 1, 2, 1, 2. Oke, lanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.